Hai bunda-bunda, assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi ya bun dengan aku di channelnya Mams AA Vlog. Terima kasih banyak ya buat bunda-bunda semua yang sudah mau mampir dan mengklik videoku ini. Dan terima kasih banyak untuk support kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Oh ya bunda-bunda, aku mau sharing-sharing lagi ke kegiatanku di hari Ahad kemarin ya bun. Ini kulkasku sedang diperbaiki ya bun, karena qadarullah itu kulkasku tuh rusak, jadi nggak dingin gitu loh bun. Makanya ini aku panggil tukang servis. Dan alhamdulillah kata tukang servisnya itu cuman ada komponennya yang lepas gitu loh bun, jadi nggak rusak yang berat kayak gitu, jadi nggak mesti bongkar total, jadi bisa diperbaiki di rumah. Sebenarnya tuh bun, aku tuh pas hari Minggu kemarin tuh pengen bikin food prep gitu ya. Jadi hari Jumat itu aku udah belanja macam-macam, bukan ikan, ayam dan ati ampela, tempe tahu dan macam-macam deh bun dengan sayuran. Tapi qadarullah kulkasku tuh rusak ya bun, nggak dingin gitu. Itu aku baru tahu hari Sabtu pagi karena anakku bilang kok ada bau busuk, dan kucium memang dari kulkas. Kukira dari daging itu ya bun, daging kurban itu kan masih ada stok ya bun, masih ada sisa di rumah sekitar 3 kiloan. Tapi kulihat daging kurbannya itu masih bagus bun, jadi aku bilang ke anakku, coba kak ini direbus aja, takutnya nanti malah bau busuk gitu ya. Soalnya kan sayang, padahal dagingnya masih bagus, ini bukan bau dari daging ternyata ya bun. Dan setelah dicek ternyata bau busuk itu dari ayam dan ati ampela ya bun. Ya Allah, sampai biru kehitaman gitu ya. Mungkin karena di kulkas bawah itu udah nggak dingin ya bun, jadi kalau kulkas atas masih ada sisa-sisa dingin gitu, dan yang di bawah itu nggak ada dinginnya, jadinya tuh cepet banget pembusukannya, pokoknya bau banget. Sampai anakku tuh langsung bersihin kulkasnya ya bun, udah dibersihkan, udah dilap-lap juga, tapi baunya masih ada. Tapi alhamdulillah siangnya itu aku panggil tukang servisnya itu bisa ya bun, dan ini diperbaiki, dan sepertinya kerusakannya itu nggak terlalu parah ya bun, cuman ada kabel apa gitu kata tukang servisnya yang lepas, jadi bisa diperbaiki di tempat. Nanti kalau 3-4 hari dia masih bisa beku, berarti aman. Semoga aja aman terus ya bun, jadi nggak perlu perbaikan lagi. Lanjut aku sorenya itu belanja ya bun, ini belanja mingguan sekaligus juga sebenarnya untuk makan keluar sih bun. Untuk apa ya, anakku kan Soliha itu lagi kurang enak badan, dan kebetulan juga pas hari Minggu kemarin itu dia bukan ulang tahun ya, hari lahir dia, jadi kami niatnya tuh makan di luar. Siapa tahu dengan makan di luar yang dia sukai itu kesehatannya bisa lebih baik gitu ya bun. Sekalian juga aku mau belanja mingguan karena ada beberapa kebutuhan di rumah itu yang habis, yang memang kebutuhan itu nggak bisa dibeli di koperasi ya bun, karena di koperasi itu nggak ada barangnya. Dan ini aku beli buah dulu ya bun untuk Soliha, dia tuh suka banget buah. Ini aku belikan nanas yang udah kupasan aja biar lebih praktis, soalnya kalau anak sakit tuh bun, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya bun, dia tuh maunya dipeluk gitu, dipeluk, diempok-empok gitu ya, diempok-empok kalau tidur, terus pokoknya dikelonin gitu loh bun. Jadi kalau dianya lagi nggak enak badan itu, aku lebih banyak rebahan tiduran di samping dia gitu bun, karena ya namanya anak lagi kurang enak badan, dia tuh minta perhatian lebih ya bun. Dan ini aku lanjut juga ambil sari lemon, ini kebetulan emang di rumah udah habis banget, jadi aku ambil ini sebenarnya isi 500 ml itu bisa untuk 2 pekan sekali ya bun, makanya aku tuh belanja mingguan paling 2 pekan sekali. Dan ini sari lemon menurut aku bagus banget ya bun, walaupun aku punya mah
aku rutin minum sari lemon ini, tapi dengan air hangat ya bun, dicampur air hangat itu alhamdulillah aku itu jarang kumat ya bun, nyaris nggak pernah kumat lah. Dan ini aku juga lanjut ambil apa itu namanya bun, bumbu ayam ungkep, karena nanti aku mau ungkep ayam. Aku sengaja beli yang praktis-praktis aja ya bun untuk kali ini, karena ya anakku lagi kurang enak badan, jadi aku pengennya yang serba praktis semuanya gitu loh bun. Ini juga aku baru ingat kalau minyak gorengku itu habis. Untuk minyak barco ini harganya itu walaupun sudah diskon masih 29.000 sekian ya bun. Kayaknya memang harga-harga sedang naik ya bun. Jadi aku ambil satu aja karena di rumah masih ada sedikit, mungkin sekitar satu botol aja sih, 200 milian atau 250 mili. Dan sebenarnya bun, aku tuh kesini tuh juga mau cari ini ya, tutup botol kayak gitu loh bun, tutup botol untuk minyak. Tapi ternyata harganya lumayan. Dan ini aku lihat-lihat ini lucu banget. Ini untuk alas makanan kayak gitu, tapi harganya lumayan 34.000 sekian. Jadi ya nggak dulu deh, karena belum perlu-perlu amat juga. Sedangkan tutup botol itu aku perlu banget, tapi harganya kok ya lumayan. Satu tutup botol aja itu harganya 35.000 ya bun. Jadi aku pending dulu deh. Lanjut aku ke bagian perayaman. Ini ayam harganya 39.900 untuk, aku kurang tahu beratnya berapa, pokoknya ini satu ekor tanpa kepala dan tanpa ceker ya bun. Dan aku minta tolong untuk dipotong-potong. Ini aku beli di sini, nggak dibeli di tukang sayur biasa, karena kan yang kemarin beli di tukang sayur biasa itu yang busuk itu loh bun. Dan aku selama anakku sakit itu kan aku nggak keluar rumah ya, nggak keluar, nggak sempet belanja. Dan ini juga aku ambil pembersih dapur ya bun, karena di rumah itu udah habis, tinggal sisa-sisa lah sampai susah disemprotnya. Dan aku juga lihat-lihat kira-kira mana yang habis, karena aku tuh agak lupa barang apa aja yang habis di rumah ya bun, karena ini sebenarnya juga agak mendadak gitu ya, rencana belanja mingguan ini. Dan aku baru ingat kalau Harpic di rumah itu udah habis. Kemarin itu waktu belanja bulanan di koperasi itu aku lupa ya bun mau ambil, jadi di sini aku ambil. Dan ini aku ambil Harpic yang lagi promo ya bun, ada hadiah sabun Dettol. Biasa ibu-ibu kalau ada promo suka diambil gitu ya bun, apalagi kalau memang ini promonya memang kita butuhkan barangnya. Dan aku juga ini sambil lihat-lihat yang lain ya bun, dan aku baru tahu ya kalau ini ada pembersih lantai wangi sereh kayak gitu ya bun. Mungkin kalau bunda-bunda udah pada tahu ya, kalau aku ini beneran baru tahu bun. Sebenarnya pengen beli, cuman inget di rumah masih ada yang wangi stroberi, jadi kata aku nanti aja deh, belum butuh-butuh amat. Dan ini ayahnya Soliha lagi lihat-lihat untuk obat nyamuk ya bun, karena di rumah ini beberapa hari ini ya Allah nyamuknya banyak banget sampai susah tidur, walaupun sudah pakai AC tapi nyamuknya masih banyak. Dan ini ada sedikit perdebatan, aku tuh pengennya minyak yang elektrik ini ya, obat nyamuk yang elektrik ini, tapi ayahnya Soliha pengennya yang semprot. Jadi ya akhirnya kami ambil keduanya. Dan lanjut untuk perteluran, tadinya tuh aku pengen telur yang biasa ya bun, yang curah kayak gitu, tapi ayahnya Soliha minta yang ini soalnya katanya lebih bagus. Ya udahlah, memang sih harganya agak lebih mahal sedikit ya, tapi ya sudahlah, maunya yang punya apa, yang cari uang. Ya udah nggak apa-apa. Dan lanjut keesokan harinya, aku nggak rekod semua banyak ya kemarin bun pas belanja, ini langsung keesokan harinya aja. Ini aku mau bongkar belanjaan kemarin ya bun. Untuk belanjaan hari ini mungkin ya hemat nggak hemat sih bun, tapi gimana lagi, ini semua kebutuhan ya bun, nggak ada yang apa ya, yang gak kebutuhan. Jadi ini semua memang yang aku butuhkan. Aku mohon maaf ya bun kalau first offer untuk kali ini aku bener-bener apa, berantakan, pabalibet, suaraku juga serak, aku mohon maaf banget. Dan ini ya bun, yang kemarin aku beli telur ini harganya berapa nih, sampai gak apal aku bun.
Harganya 34.500 ya, Bun. Ini telurnya itu bagus ya, ada apanya gitulah, DHA dan segala macam. Dan untuk minyak barco ini aku beli harganya 29.600 ya, Bun. Aku beli satu aja karena di rumah masih ada sedikit, nanti kalau habis gampang lah beli ya, Bun. Aku lagi gak pengen nyetok-nyetok karena keuangan lagi gak stabil juga. Dan lanjut juga ini aku beli ayam. Ayamnya ini harganya 39.900. Ini aku minta potong sedang-sedang, tapi ini lumayan ya, Bun, lumayan besar. Dan ini aku beli nanas, nanas honey ini harganya 32.500. Nanasnya kayaknya lagi naik ya, Bun, harganya ya. Dan ini juga aku beli Faber cream karena untuk ngurangin ini ya, Bun, pemakaian santan. Ini harganya 14.000. Dan ini aku beli bumbu racik untuk ungkep ayam. Bumbu racik ini harganya 1.900. Jadi kalau dua ini harganya 3.800. Dan untuk sari lemon ini, sari lemon ini merek Sogih ya. Ini harganya 73.500, isi 500 ml ya, Bun. Dan lanjut untuk Mr. Muscle, ini isi ulang aja ya, Bun, karena wadahnya di rumah masih ada. Ini harganya 12.600. Dan untuk obat nyamuk elektrik ini harganya 21.900 ya, Bun. Dan untuk Harpic ini, Harpic harganya 23.200 ya, Bun. Alhamdulillah ini ada dapat hadiah sabun Dettol, lumayan kan, Bun. Jadi bisa nambah-nambah stok sabun di rumah. Dan untuk Baygon ini, Baygon aerosol ini harganya 20.100 ya, Bun. Dan aku juga beli ini, Bun, botol minum untuk Soliha, karena yang aku beli yang sebelumnya itu yang cuma ditutup biasa gitu, Bun, ternyata sering tumpah. Jadi aku putuskan untuk beli yang kayak gini aja, yang model ulir. Aku udah kapok beli yang ceklek, tutup ceklek kayak gitu, Bun. Ini merek Lock and Lock, harganya sih lumayan ya, Bun, 49.900. Tapi aku harapkan sih ini ya, Bun, sesuai gitu loh, Bun. Sesuailah kualitasnya dan aku harapkan juga awet. Total belanjaan mingguanku ini 36.900. Sampai di sini dulu ya, Bun, videoku. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak videoku sampai detik ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Dadah.